Okey, pada 3 April 2018, Dewan Negara telah meluluskan satu rang undang-undang, RUU, bukan RU355 tuan-tuan. Belum lagi. Kita belum sampai lagi kepada kemenangan. Cadangan ni dibawakan oleh Datuk Seri Azalina Osman. Esens kepada RUU anti berita palsu ni ialah untuk menyekat penularan dan penyebaran berita yang tidak sahih. Mereka bukan nak sekat kebebasan rakyat untuk bersuara, tapi nak menyekat berita yang dah tular dan berita tu palsu. Jadi secara gisnya, baguslah akta ni, sebab dalam Islam sendiri pun mengajarkan yang kalau satu berita tu datang tapi daripada orang fasik, kita kena tabayun atau kita kena ambil penjelasan, kita kena cari, kan? Jadi esens tu sama je sebenarnya. Cuma yang menjadi perbahasan dalam kalangan mungkin aktivis, sebab aktivis yang selalu bersuara, ahli politik, sebab ahli politik yang selalu bersuara, ialah bagaimana practicality kepada akta ni. Macam mana nak tahu siapa yang sebar? Adakah tahu daripada satu orang je? Adakah cukup dengan aku sebarkan benda yang dekat page ni? Adakah macam tu? Kita tak tahu lagi practicality tu macam mana. Itulah yang menjadi perbahasan. Sekarang kita tengah dekat bahang PRU kan. Okay, ada isu budak-budak perempuan ni, diorang, kita budak perempuan suka ambil gambar macam ni kan. Lepas tu, tiba-tiba dekat tangan kita ni, ada pula parti. PAS, UMNO, Pakatan Harapan. Apa hal? Ini gambar ni orang dah ambil dan orang edit tau. Ini palsu sebab kita panggil meme lah. Meme ni palsu lah. Betul? Meme. Okay, let's see macam aku ambil contoh eh. Gambar budak perempuan tu dengan parti yang ada dalam gambar tu. Siapa yang buat benda ni? Kita boleh tahu ke siapa yang buat? Okay, sebab kalau kau nak cakap dia bergambar dengan parti tu, misalnya parti Barisan Nasional kan. Okay, dia bergambar dengan BN. Jadi BN lah yang buat gambar ni? Tak, dia bukan macam tu. Mungkin sabotaj daripada pihak lawan. Ataupun kalau dalam tu ada Pakatan Harapan punya label. Adakah Pakatan Harapan buat? Tak, mungkin BN buat. Ataupun mungkin dia buat sendiri, buat saja nak ada publicity. Ni semua propa weh. So, benda tu tak mudah. Kes yang kerabat diraja hendak menyumbang atau menderma dekat Pontian tu kan salah kan palsu. Dan itulah kes pertama yang dijadikan bawah akta anti berita palsu. Aku faham concern oleh aktivis, penulis, wartawan dan ahli politik ialah mereka takut akta anti berita palsu ni dimanipulasi oleh pihak kerajaan yang membawa usul ni. Tapi kita kena ingat, akta ni masih baru, sangat baru, dan baru ada satu kes je. Aku bukan support mana-mana tempat. Cuma aku rasa kalau benda tu betul dan bagus, aku support. Aku sokong akta ni dan aku rasa sangat penting sebab dah banyak kes dah. Pemalsuan itu ini banyak ah. Sebagai penulis pun aku ada banyak menghadapi benda macam ni.